Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan gue di channel gue sendiri, Dean Alvaro. Kali ini gue akan nge-review sedikit ya tentang head unit baru gue yang bisa internetan gitu. Biasalah anak zaman now ya. Ya gitu deh, pokoknya simak terus videonya ya guys. Okay, guys, jadi ini head unitnya guys. Di sini Avanza Veloz gue yang kerasa naik kelas ya guys, karena head unitnya sudah bisa internetan guys. Karena sebelumnya itu sederhana banget, dan di sini pilihannya cukup banyak guys, cukup banyak. Dan yang pasti adalah ada ini guys. Mana ini? Store ya. Oh. Ah, yang pasti ada ini Google Chrome, dan yang pastinya gue bisa ini Play Store. Gue bisa download sesuatu guys di situ guys. Dan pastinya bisa buat telepon ya guys. Di sini mic-nya. Ini mic buat untuk kita telepon. Ada berbagai macam aplikasi, ini sebenarnya Android ya guys, Android bisa navigasi juga, navigasi terus radio so pasti guys. Dan ini banyak sekali ya guys, ya pokoknya lebih banyak dari yang sebelumnya lah guys. Ada car info segala ini, apa nih gue juga kurang paham. Car info, terus ada video, ada setting. Ini setting buat apa? Attitude-nya ya guys. Itu di situ ada storage, apa-apa itulah ya. Ada di situ semuanya. Ini balik home, ini ada home, ini untuk back, ini untuk mematikan suara ya guys. Ternyata gue kira ini untuk mematikan head unit guys, ternyata ini hanya untuk mematikan suara guys. Nah di sini gue akan coba download YouTube, bisa nggak ya? Next. Tetheringku mati guys. Gue hidupin dulu ya. Nah ini ada wifi nya guys, ada setting, ada memory clean ya, seperti itulah. Kita nyalakan wifi nya guys. Oke, sudah tersambung guys. Coba. Coba guys, kita buka. Nah ini kita sambungkan ke Android HP, ini HP gue guys. Kita tulis passwordnya. Cuman kelemahannya ini ya guys, dia kalau di siang hari agak kurang terang ya guys, karena ini memantul guys, karena saking panasnya jadi memantul. Ini resolusinya kurang bagus kalau di siang hari, cuman kalau di malam hari itu sangat bagus. Tapi nggak apa-apa, yang penting nih head unit ini sudah gue setting dan suaranya lumayan bagus guys. Gue setting sedemikian rupa sampai suaranya bener-bener joss lah. Coba kita buka lagi, bisa enggak ya? Oh bisa nih guys, nih karena sudah gue sambungin ke tethering HP gue ya guys. Kita masukkan Dian. Ya ini Gmail gue guys. Gmail.com
next gue ingin download YouTube guys. Oke, aduh salah. Salah guys. Oke guys. Masuk. Accept. Coba apakah kita bisa mendownload di NetUnit ini guys? Kalau bisa mendownload guys, berarti hidup gue luar biasa guys. Gue akan download Facebook ya guys. Accept. Kita buka lagi. Tapi gue sudah mau mati guys. Kita cari YouTube, kita download, install. Oh, apa bisa guys? Apa bisa ya? Tuh kan nggak bisa guys. Kenapa nggak bisa, woi? Wah nggak bisa guys. Panik gue, harus benerin ini guys. Ternyata nggak bisa download, tapi ya syukurlah masih ada Chrome ya guys. Coba kita buka Chrome. Kita buka YouTube. youtube.com. Ya, bisa guys. Oke. Simak terus video gue ya guys. Dan kota gue habis lagi. Waduh. Ini bisa guys. Agak lambat ya guys. Ini ya guys. Ya mungkin kota gue sudah habis. Jadi sekian dulu video dari gue. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.